Tetapi kenapa orang tak nak menyuarakan benda ni sedangkan diorang ada hak diorang sendiri? So macam kalau makan kat kafe tak memuaskan, sampah, kenapa diam je perkara ni? Mungkin diorang tak tahu apa yang tindakan yang akan sepatutnya diorang ambil. Sebabnya, ni apa yang aku tahulah, kalaunya sesebuah gerai dekat kampus tu tak sedap ataupun kurang memuaskan, kita boleh mengadu. Dan pekerja kat situ kalau makanan dia tak sedap, dia boleh kena sack keluar daripada kawasan tu. Ha, itu apa yang aku tahulah, apa yang aku dengar, baca berdasarkan apa yang ditetapkan oleh UPSI. Kalau sebuah gerai tu tak sedap menerima aduan pada mahasiswa, sebuah kedai tu boleh di-sack ataupun dibuang daripada lot tu lah dan akan digantikan dengan orang yang baru. Tetapi kenapa orang tak nak menyuarakan benda ni sedangkan diorang ada hak diorang sendiri? Okey, yang pertama mungkin diorang tak tahu nak salurkan ke mana. Itu yang tak punya utama. Sebab kalau kita nak cakap MPP, ini bukan, memang MPP tugasnya adalah menjaga kebajikan mahasiswa dan mahasiswi universiti. Tetapi untuk menjaga kebajikan di kolej, MPP bukannya main luar factor lah. Dia bukannya satu bidang kuasa yang besar dia dekat situ. Tapi bila kita cakap pasal kafe, kebanyakan kafe adalah di bawah naungan kolej. Bila kolej, kita ada MMK. Kalau macam cakap UPSI, MMK lah, Majlis Mahasiswa Kolej. So bila kita ada Majlis Mahasiswa Kolej, sepatutnya kita mengadukan perkara tu dekat MMK. Sebab itu semua adalah MMK yang akan uruskan. Tetapi ada tetapinya. Kalau macam dekat, bukan nak buruk ke apa, tapi inilah realitinya. Tetapi kalau di UPSI menerima aduan, akan tidak dilayan. Bukanlah tak jaga sepenuhnya, tapi kalau benda minor thing macam peku minta repair benda tu pun orang tak cure, macam mana pula dengan kata, apa nak katakan yang nak mengadu makanan tak sedap, adakah orang akan ambil tindakan?